sana sampai ujung sana, itu semua milik ayah. Nanti semua ini akan ayah balaskan kepadamu. Wah, indah dan luas ya. Memang. Nanti kamu terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kehidupan nanti di akhirat dengan daripada kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, kata Allah, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia,
akan kami beri keuntungan itu sebagian di dunia, tetapi tidak sebagian di akhirat. Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Kemudian semuanya, Rasulullah juga telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, niscaya akan kami letakkan kecukupan di dalam hatinya dan menghimpun segala urusannya, kemudian dunia bakal datang kepadanya dengan hina. Tapi barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah akan meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya, dan dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dia mendapatkan bagian dunia kecuali hanya yang ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah penyampaian pada hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali udah malam belum pulang juga. Dia kan lagi ngaji ya? Iya, saya tahu. Masalahnya kan dia lagi ujian di sekolahnya. Dia harus belajar. Oh iya ya. Sabar, bentar lagi juga pulang. Ya udah. Biar ujiannya nilainya bagus. Ayo bangga sama kamu. Dari kelas 1 sampai sekarang selalu ranking 1. Memang jagoan ayah. Jangan selalu ranking 1. Silakan. Kamu makan dulu ya. Iya. Ayah lihat-lihat kemarin Aldi main terus sama mainan barunya. Oh, itu mainan dapat hadiah ya. Terus kapan sekolah Aldi bagi rapotnya? Besok ya. Oh gitu. Lihat rapat kamu. Baru kali ini ranking kamu turun jadi ranking 3. Iya Bu, padahal Ali belajar terus. Sekarang yang ranking satunya anak Ali. Ya udah, sekarang kamu ganti baju terus makan. Iya Bu. Kenapa rapornya turun nilainya? Ali. 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 Sini kamu. Sini aja, ada apa ya? Ini rapor kamu rankingnya turun. Kenapa ini? Kamu banyak bermain ya? Enggak kok ya, di kelas Ali ada anak baru yang pintar. Alasan. Pasti kamu gara-gara ngaji.
berangkat ngaji, pulang malam. Lebih baik kamu jangan ngaji lagi. Tapi ya, Aldi suka ngaji. Aldi, jangan sampai bilang nih. Pokoknya kamu besok tidak boleh berangkat ngaji. Maaf. Kenapa sih ya marahin Aldi hanya karena rankingnya turun? Namanya juga saingan dalam prestasi, ada kalah, ada menang. Lagian jangan saling mengaji. Ngaji juga belajar ya. Ah, sudahlah. Pokoknya jangan berangkat ngaji lagi. Waktu belajar harus ngaji, ngaji, ngaji. Dan itu penyebab rankingnya turun. Kamu jangan sedih ya. Ibu tahu kok apa yang kamu rasakan. Yuk kita istirahat. Lagi ya? Mungkin dia lagi sakit. Ah, jangan begitu. Kita lihat aja nanti. Bocang apa ya? Ternyata Kirasim yang jawab salam. Thank you.
Hai Aldi, kenapa kamu gak berangkat ngaji lagi? Yuk kita berangkat ngaji, yuk bareng-bareng. Iya, yuk. Aku boleh sama berapa? Gak boleh ngaji lagi. Kenapa bisa gak boleh? Katanya ngaji itu ganggu belajar. Bukannya ngaji juga belajar, kan sama-sama belajar. Jadi tetap dilarang sama aku. Aldi. Iya, aku memanggil. Teman, makasih ya udah kesini. Tapi maaf, aku gak bisa ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Aldi? Itu Pak Ustaz, Aldi gak boleh ngaji sama ayahnya. Iya Pak Ustaz, katanya ngaji itu ganggu belajar. Astagfirullahaladzim. Sudah, silakan kalian duduk di tempat kalian masing-masing. Wa kanu qudwatan linnas. Besok waktunya periksa ya, tapi kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Uang simpanan ibu juga udah habis. Iya, Bu. Kita masih punya Aldi. Halo, Assalamualaikum. Halo, ada apa Bu? Aldi, kamu pulang nak? Ayah kamu sedang sakit. Ah, bawa aja ke dokter Bu. Nanti Aldi transfer uangnya. Sekarang Aldi sedang sibuk. Udah dulu ya Bu. Tapi nak. Halo, Aldi. Halo, Aldi. Assalamualaikum. Bentar ya, ada tamu. Thank you.
bulan ini, bos. Wih, grafiknya naik bulan ini. Iya, bos. Kalau seperti ini, terus kan enak. Ayo kita cek lapangan hari ini. Boleh, bos. Mau naik motor atau naik mobil, bos? Naik motor aja. Oke, siap, bos. Apalagi sih, Bu? Aldi masih sibuk nih, lagi kerja. Kamu pulang ya. Ayah kamu meninggal. Apa? Meninggal. Ayah, ku kirimkan doa. Semoga engkau tenang di alam surga.
3 kali saya memimpikan ayah. Di dalam mimpi ini, ayah ingin diberi hadiah. Tanda apa ya ini? Lebih baik saya tanyakan kepada Pak Ustaz. Aldi, ada apa ya? Sini duduk. Maaf mengganggu ya, Ustaz. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan saya hari ini sedang tidak ada jadwal tausiah. Mi, Umi, tolong bikinin air minum. Mi, ini ada tamu. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Tidak usah repot-repot. Enggak, Kodi. Jadi, ada apa? Jadi begini, Pak Ustaz. Saya sering memimpikan ayah. Di dalam mimpi itu, ayah ingin diberi hadiah. Maksudnya apa ya, Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Jadi begini, sebentar. Sebelumnya, selama ini kamu sering mendoakan almarhum ayah kamu enggak? Enggak, Pak Ustaz. Nah, itu berarti ayah kamu ingin diberi hadiah sebuah doa dari kamu, Di. Oh, jadi begitu ya, Pak Ustaz. Yaudah, nanti saya doakan ayah. Dulu airnya. Saya langsung pamit aja, Pak Ustaz. Oh iya, Di. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendoakannya ya? Sedangkan aku nggak bisa ngaji. Ayah, anakmu sudah sukses dan banyak uang, tapi maaf, aku nggak bisa doain ayah. Aldi. Iya betul, lihat deh, masa dia doain ayahnya sambil muterin MP3 sih. Doanya diterima enggak ya? Assalamualaikum Aldi. Waalaikumsalam. Teman-teman, lebih baik kita doakan almarhum ayahmu secara lisan aja, Di. Kita siap kok bantu doakan. Iya, Di. Wah, makasih teman-teman. Aku jadi malu. Dulu ayahku melarangku untuk mengaji, dan kini aku nggak bisa mengaji dan baca Quran. Sudahlah, tiada yang perlu disesalin. Karena ayahmu juga, kamu menjadi sukses sekarang. Berilah hadiah terindah untuk ayahmu dengan lantunan ayat suci Al-Quran.
kita siap untuk bantu kamu untuk bisa ngaji dan baca Quran. Wah, terima kasih teman-teman. Kalian baik sekali. Ya, ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A ba ta sa ja ha. Kamu banyak main ya? Enggak kok ya, ikhlas banget, ikhlas aja.
kamu lagi. Kenapa sih ya marahin Aldi hanya gara-gara? Kok gara-gara? Ya beli gara-gara. Kamera action. Kenapa sih ya marahin Aldi gara-gara? Hanya gara-gara. Kenapa sih ya marahin Aldi hanya karena rankingnya turun? Namanya juga saingan yang dalam prestasi, ada kalah ada menang. Lagian jangan salahin mengaji karena kakak, anak dan neka. Kenapa sih ya marahin Aldi hanya karena rankingnya turun? Namanya juga bisa. Kamera action. Kamera action. Ah, sudahlah, pokoknya jangan berangkat ngaji lagi. Waktu wajib. Action. Namanya juga rankingnya turun. Namanya juga Ya. Garing. Garing. Air garing. Cut. Eh, kenapa Aldi enggak berangkat ngaji lagi ya? Mungkin dia lagi sakit. Ah, jagan. Ada jagan. Jogan. Action. Assalamualaikum. Semlekom.
sudah tidak punya apa-apa lagi. Uang simpenan ibu juga habis. Kalau seperti ini terus kan enak. Iya bos. Ayo hari ini kita cek lapangan. Boleh boleh. Mau naik motor atau naik beca? Bagaimana hari ini pekerjaannya? Alhamdulillah lancar sesuai harapan. Hari ini nggak ada pengharapan. Kah? Astagfirullahaladzim. Jadi begitu. Enggak Kodi. Ngomong ada apa ya? Ngomong ada apa? Cara mendoakannya ya. Sedangkan aku gak bisa ngaji. Apa yang anda berikan? Sejak Tuhan sudah siap. Ali, Kali, Tatus. Bismillahirrahmanirrahim. Cut.